Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, teman-teman, dan keluarga besar Francisca. Sampun. Yahun. Salam Franciscus. Berjiwa besar. Marilah kegiatan kita pagi hari ini kita awali dengan doa pagi bersama. Sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu Pujian Bagi Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan Tuhannya pulang dari pesta nikah, supaya jika Tuhannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan menempati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini, jika seseorang diberikan pilihan dalam hidupnya menjadi tuan atau hamba, pastilah memilih dan senang menjadi tuan daripada menjadi hamba. Seorang tuan akan memiliki kuasa atas hambanya, sedangkan seorang hamba hanya memiliki kesetia untuk melayani tuannya. Pada Injil hari ini, tuan yang baik bahkan kemudian melayani hambanya, karena ia mendapati mereka tetap berjaga dan sedia, sekalipun sudah di luar waktu kerja, pada tengah malam atau bahkan pada dini hari. Selendang yang mengikat jubah di pinggang adalah tanda siap sedianya tuan dalam melayani. Sikap hati yang sedia melayani sudah diperlihatkan terlebih dahulu dengan nyata. Banyak yang senang menyebut dirinya hamba Tuhan. Namun dengan posisi itu, ada juga yang tidak malu meminta penghormatan dan keistimewaan lebih dari para hamba yang lain. Fungsi utama hamba adalah melayani tuannya. Sebagai hamba
semakin menyayangi kita. Tuhan memberkati. PPK Fransiskus Pilar 1. Cinta kasih Allah penuh kerahiman. Karakter 4, gembira. Indikator 2, memberi pujian sebagai penghargaan. Pujian berarti pernyataan yang berisi pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan seseorang. Pujian diberikan sebagai bentuk penghargaan. Kita bisa menghargai kebaikan, keunggulan, bakat, dan prestasi orang lain dengan memberi pujian. Pujian yang diberikan seseorang meningkatkan kepercayaan dirinya. Orang yang mulanya tidak mengakui kelebihan sendiri dan tidak percaya pada kemampuannya sendiri akan lebih percaya diri saat menerima pujian. Pujian juga dapat membuat orang lain menjadi bahagia karena rasa disayangi dan dicintai. Perasaan dihargai, disayangi, dan dicintai akan membuat seseorang menjadi percaya diri untuk mengembangkan kemampuannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang sudah kami dengarkan, dan bantulah kami agar mampu melaksanakan sabda-Mu dan mampu berbuat baik terhadap sesama kami. Berkatilah keluarga Fransiska yang berulang tahun hari ini, dan sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Berkatilah semua rencana, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar berkenan kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga segala usaha niat baik kita hari ini dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus. Sekarang dan selamanya. Teman-teman, Suster Bapak Ibu Guru dan keluarga Pasca, terima kasih sudah mengikuti doa pagi bersama. Mari terus berbuat baik, selalu rendah hati,